apa sih yang harus milenial lakukan dalam rangka memperkokoh tauhid? Tauhid itu mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak mau ketika panggilannya itu diabaikan, dinomorduakan. Nah, realitanya kita sekarang sering mengabaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita yang menjadikan salat, mohon maaf, sebagai beban dalam kehidupannya. Banyak sekali. Beban. Ibu-ibu ya lagi goreng ikan asin. Wah, enak-enak gitu ya. Habis zuhur kan ya. Tiba-tiba ada azan lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perasaan tadi baru zuhur, kok udah asar lagi? Cepet amat. Kok udah asar lagi sih? Perasaan tadi baru sholat. Nah, kalau ada perasaan-perasaan kayak begitu, hati-hati. Secara gak sengaja kita ini telah menduakan Allah loh. Allah manggil kok dibilang cepet amat sih panggilan. Ini kita sudah termasuk umat yang beruntung. Dapat cuma 5 waktu. Ya. Umat Nabi Musa berapa? 50 waktu. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini kita mulai kajian perdana dengan isu global yang luar biasa, ya, di mana banyak acara keramaian dibatalkan, di mana banyak tempat-tempat kerumunan seperti halnya objek wisata, mall, museum dan sebagainya pun ditutup untuk sementara, entah sampai kapan ya. Bilangnya 2 minggu, tapi entah sampai kapan. Di mana banyak kampus diliburkan dan Anda senang, ya. Kalau mahasiswa mahasiswi libur happy, senang. Kalau bisa sudah libur terus saja begitu ya. Tapi nilai tetap ada gitu. Gitu ya. Di mana kalau sekolah saya belum, saya punya sekolah di Depok ya, Sekolah Islam Terpadu, di mana kemarin ditemukan positif 2 orang pertama corona itu di kota kami di Depok. Ya, tapi dengan kami agak jauh, namun sekolah yang kebetulan dekat dengan hunian sang penderita positif corona itu diliburkan ya di daerah Studio Alam Depok. Kami sedang menunggu bagaimana, di beberapa negara bahkan sudah diliburkan. Ini yang terjadi, Masya Allah ya. Allah mudah saja ya mengirimkan tentaranya, walaupun bahasa tentara ini dibully rame-rame di media sosial. Ya, ini kan dipopulerkan oleh Ustaz Abdul Somad ya, dibilang corona adalah tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tentara kenapa menyebabkan umroh sampai di stop, bahkan haji pun terancam di stop ya. Tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini itu tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini pasti semua sudah dalam skenario Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian juga dari yang akan kita bahas hari ini ya. Bagaimana, apa judulnya ini? Peran milenial dalam memperkuat tauhid. Ini berat sebenarnya, tema berat. Saya kurang suka yang berat-berat sebenarnya. Ya, harusnya pakai slide juga. Saya lupa tadi menyiapkan slide ya, karena tematik sekali. Tapi akan coba saya kupas ringan saja ya. Kupas ringan biar kayak milenial lah. Milenial itu kalau berat-berat itu kayaknya enggak masuk. Ya. Memperkuat tauhid. Apa sih tauhid itu ya? Tauhid itu kan asal katanya dari wahada. Ya. Wahada, tauhid itu kan masdar kata benda ya, dari kata wahada, mengesakan, menjadikan satu ya. Wahada syai'a, membuat segala sesuatu itu menjadi satu, menjadi esa ya. Dalam agama kita, saya bahas teori sedikit dulu ya, nanti kedepannya saya akan ngomong macam-macam lah ya, biar antum semua tahu bahwa tauhid dalam agama kita terbagi menjadi 3 ya. Ada tauhidnya rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Itu mungkin sudah pasti tahu semua ya. Rububiyah itu keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hanya Allah yang menguasai seluruh alam raya ini. Dari mulai yang menciptakan sampai nanti menghancurkan terus menciptakan lagi, itu semua Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keraguan untuk tauhid rububiyah. Tidak ada, kita tidak boleh menyandingkan Allah dengan yang lain dalam hal proses penciptaan segala macam yang ada di muka bumi ini. Itu rububiyah. Singkatnya seperti itu. Tauhid uluhiyah itu lebih kepada tauhid penghambaan, ibadah. Hanya Allah lah yang patut kita sembah. Tidak boleh ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang patut untuk diibadahi. Itu namanya tauhid uluhiyah. Tauhid asma wa sifat. Ini dua. Ya. Pelekatan nama Allah dan penafian. Apa maksudnya? Allah itu maha melihat. Tidak mungkin Allah tidak melihat apapun yang terjadi di alam ini. Allah itu maha mendengar. Tidak mungkin Allah tidak mendengar apa yang terjadi walaupun terbisik dalam hati kita. Ya. Jadi sebenarnya kalau Anda berdoa itu gak perlu kencang-kencang banget. Ya kencang silahkan. Gak kencang pun, gak melafatkan pun Allah pasti dengar. Apa yang terbersit dalam hati kita Allah pasti dengar. Itu sifat Allah maha pendengar. Ya, sami as-sami al-basir. Allah mustahil tidak melihat, Allah mustahil tidak mendengar. Ya, itu bagian dari asma wa sifat. Tapi itu yang tidak akan kita bahas hari ini. Saya akan membahas bagaimana milenial ini memperkuat tauhid. Bagaimana milenial ini kita ini bisa menjadikan tauhid sebagai landasan kita dalam kehidupan kita yang makin edan hari ini. Ya. Kalau zaman dulu sepertinya bertauhid itu agak lebih mudah. Kenapa? Karena saingan Allah Subhanahu wa taala itu sedikit. Lata, Uzza, Manaf, Hubal dan sebagainya ya. Berhala saingan Allah. Jadi orang menyembah berhala disebut apa? Musyrik ya, menyekutukan Allah ya. Syirik sifatnya, orangnya musyrik. Hari ini tandingan-tandingan Allah itu tidak hanya berhala. Tandingan-tandingan Allah itu banyak sekali jumlahnya. Dan seringkali kita gak sadar bahwa kita telah membuat tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bahas ini kita akan merinding. Kenapa? Kita ini mohon maaf, seringkali membuat Allah terluka. Allah itu maha pencemburu. Ya, Allah itu maha pencemburu. Ketika panggilannya kita abaikan, Allah cemburu. Ketika panggilannya kita nomor dua kan, Allah cemburu. Hati-hati. Kita secara tidak sengaja telah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Hayya 'alash shalah. Ketika Allah manggil kita salat, seharusnya apa yang kita lakukan? Langsung datang, datang di tempat salat, kita salat saat itu juga karena Allah telah memanggilnya. Itu seharusnya. Namun apa yang terjadi? Ketika panggilan azan berkumandang, entarlah, masih lama waktunya, masih panjang waktunya. Yang penting kan saya sholat. Ya. Hayya 'alash shalah dipanggil enggak bisa, Allah kasih lagi yang kedua. Hayya 'alal falah. Hey, kalau engkau enggak mau sholat ini, saya ajak untuk menang. Saya ajak untuk bahagia. Saya ajak untuk sukses. Dipanggil bahagia kita sama Allah. Kita ini dipanggil untuk sukses sholat ini. Ayo sini yuk. Kita raih kemenangan, raih kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan. Tapi kembali masih entar, entar, entar. Memang saya yakin antum-antum semua di sini enggak ada yang ninggalin salat insyaallah ya. Tidak ada yang berani meninggalkan salat. Tapi salatnya jauh dari kata berkualitas. Jauh dari kata bernilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan momennya momen Rajab nih ya. Momen Isra Mi'raj sebenarnya. Kita cocok banget ngebahas salat hari ini ya. Karena kalau kita ngebahas tauhid itu agak jelimet, agak detail dan membuat ngantuk ya. Kita akan bahas langsung konkret. Apa sih yang harus milenial lakukan dalam rangka memperkokoh tauhid ya. Tadi saya bilang tauhid itu mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak mau ketika panggilannya itu diabaikan, dinomorduakan. Realitanya kita sekarang sering mengabaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak mengerti hakikat salat itu untuk apa. Kita hanya sebatas tahu bahwa salat itu bagian dari rukun Islam. Kalau sudah syahadat pasti salat. Kalau level kita hanya tahu salat itu sebagai kewajiban ya, padahal Allah bilang salat itu berat. Ya, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, kita tidak akan menjadikan sholat kita itu sebagai sesuatu yang kita tunggu-tunggu dalam keseharian kita.
banyak di antara kita yang menjadikan sholat, mohon maaf, sebagai beban dalam kehidupannya. Banyak sekali beban, ya. Ibu-ibu ya lagi goreng ikan asin, wah enak-enak gitu ya. Abis duhur kan ya, duhur goreng masak sebagainya, tiba-tiba ada azan lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perasaan tadi baru zuhur, kok udah asar lagi, cepet amat. Mbak-mbak juga ya lagi ngerjain tugas kuliah atau apapun kerjaan lainnya, kok udah asar lagi sih, perasaan tadi baru sholat. Nah, kalau ada perasaan-perasaan kayak begitu, hati-hati, secara gak sengaja kita ini telah menduakan Allah loh. Allah manggil kok dibilang cepet amat sih panggilan. Ini kita sudah termasuk umat yang beruntung, dapat cuma 5 waktu. Ya, umat Nabi Musa berapa? 50 waktu. Kita ngebahas ya sedikit ya tentang Isra Mi'raj ya, biar agak lebih luas pemahaman antum-antuna semua. Ya, ini tentang sholat masih. Kenapa sholat ini penting banget kita awali ya, kita perbaiki dalam rangka kita ini memurnikan tauhid kita. Sholat itu pertama adalah ibadah yang paling agung di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ibadah yang lebih baik dibanding sholat yang pertama ya. Sampai-sampai kata Rasul bilang begini kan, awalu ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamati as-shalah. Ibadah pertama yang akan dihisab nanti di yaumil akhir adalah sholat. Jadi sholat itu ibadah pertama kita yang akan dinilai. Kalau benar sholatnya, insya Allah yang lain ikut benar. Kalau kacau sholatnya, bisa jadi yang lain pun akan ikut kacau. Gitu ya. Sholat adalah ibadah satu-satunya yang ketika Allah memerintahkan kepada Rasulullah, itu langsung Allah panggil Rasul menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dengan ibadah lain. Puasa cukup diturunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya. Haji pun demikian. Sedekah, zakat pun demikian, hanya diturunkan lewat ayat, tapi tidak dengan sholat ya. Kalau kita bahas tentang kisah Isra Mi'raj ini luar biasa ya. Teman-teman tahu enggak kenapa Isra Mi'raj itu Allah berikan di tahun 10 kenabian, yang padahal waktu itu Rasulullah itu sedang sangat mengalami kegundahan, kesedihan yang luar biasa. Ceritanya tahun ke-10 kenabian itu yang pertama, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa namanya? Siapa Mbak? Abu? Iya, bukan Abu Janda, awas. Abu Thalib. Abu Thalib. Beliau meninggal di usia 80. Meninggal dalam keadaan kafir. Tapi Rasulullah begitu sedih, kenapa? Antum tahu enggak? Antuna tahu enggak? Ketika paman beliau meninggal dunia, Abdul Muthalib, ya kakek beliau meninggal dunia, Abdul Muthalib, beliau langsung dirawat oleh pamannya seperti paman itu merawat anaknya sendiri. Bahkan mohon maaf, ya, bahkan mohon maaf, ini saya agak mengklarifikasi, ada seorang kiai di Jawa Timur yang bilang katanya Rasul itu dekil gitu lah ya, bahasa Betawinya ya, itu pakai bahasa Jawa tapi. Tidak. Anak-anak Abu Thalib yang lain mungkin memang dekil, tapi tidak dengan Muhammad SAW. Karena Muhammad ini lebih dicintai pamannya Abu Thalib dibanding Abu Thalib mencintai anak kandungnya sendiri. Karena tahu beliau bahwa anak ini spesial. Sejak kecil sudah spesial. Ya? Abu Thalib memperlakukan Muhammad itu seperti lebih dari anaknya. Bahkan Muhammad itu memanggil pamannya Abu Thalib dengan kata-kata Abi. Sehingga ada sebuah hadis yang bilang, bapakku dan bapakmu itu di neraka. Ya, ini kan perdebatan, masa bapaknya Rasulullah itu masuk neraka? Yang dimaksud bapak di sini adalah bukannya Abdullah, tapi Abu Thalib. Ya. Meninggal dalam keadaan kafir, Rasul bersedih luar biasa. Satu, beliau kehilangan orang yang dicintai. Dua, beliau kehilangan pelindung dakwahnya di Mekah. Kalau nggak ada Abu Thalib itu ya, itu abu-abu yang lain pasti akan langsung menghancurkan dakwahnya Muhammad SAW. Tapi masih dilindungi sama Abu Thalib. Ya, masih segan sama Abu Thalib. Beliau seorang tokoh besar. Ya, dari Bani Hashim, tokoh besar yang orang lain tuh segan. Ya, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan. Ya,
segala macam abu-abuan itu ya, itu semua sungkan untuk menyentuh, menyakiti Muhammad SAW. Gak berani, paling mengembargo, mengucilkan, gak sampai berani untuk mengeksekusi, itu gak berani. Yang paling banter pernah ada seorang kafir Quraisy itu ketika Nabi sedang beribadah depan Ka'bah, beliau, si orang kafir itu ya, gak beliau ya, dia gitu ya, menumpahkan jeroan unta ke kepalanya Rasulullah SAW. Hanya seperti itu, mengintimidasi, ngebully lah gitu. Tapi tidak sampai menyakiti, apalagi mengeksekusi, gak berani. Karena masih ada Abu Thalib. Nah, hari itu meninggal dunia, usia 80 tahun. Sebelum meninggal kejadiannya, Masya Allah ya. Pamanku, wahai paman yang aku cintai, please deh, ini kata-kata saya gitu ya. Please deh, tolong deh, ucap sekali aja. La ilaha illallah. Karena dengan ucapan ini aku bisa melobi Allah nanti. Ya. Ucapan ini bisa aku nanti menghadap Allah untuk menyelamatkan engkau, wahai pamanku. Ucapkan, la ilaha illallah. Tahu gak? Abu Thalib itu tahu bahwa ajaran ponakannya itu benar. Bahwa ajarannya Muhammad itu benar. Jangankan Abu Thalib, Abu Jahal, ini si Abu Jahal, kenapa namanya Abu Jahal? Padahal dia orang pinter, paling pinter semekah itu Abu Jahal. Ya. Namanya Umar juga, Umar Hisham ya. Namanya Umar, bahkan sebelum dijuluki Abu Jahal sama Rasulullah, namanya itu julukannya Abul Hakam. Ya. Orang yang paling mengerti hukum di zaman itu si Abu Jahal. Tapi kenapa namanya Abu Jahal? Bapaknya goblok gitu ya. Bapaknya yang paling bodoh. Kenapa? Karena dia tahu, karena dia sudah tahu kebenaran yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia menolaknya. Itulah sebab kenapa dia disebut jahal. Bapaknya bodoh. Dia udah tahu benar. Saking ini udah kisah yang lucu. Itu Abu Jahal, Abu Sofyan, sama satu lagi Abu siapa saya lupa ya. Ini tiga Abu lah, trio Abu ini ya. Ya. Trio Abu ini tahu bahwa ajaran Muhammad itu benar. Ketika Muhammad membaca Quran, mereka tuh pengen dengar lagi. Kayak sakau gitu, kecanduan. Kecanduan dengar ayat Quran. Akhirnya suatu malam, dari tiga penjuru yang berbeda, Abu Jahal, Abu Sofyan, sama satu lagi Abu siapa, saya lupa yang namanya ya. Abu siapalah begitu lah ya. Itu ngintip, apa, berjalan berlahan-lahan, menempelkan kupingnya di bilik rumahnya Nabi. Untuk apa? Mendengarkan bacaan Qur'annya Nabi. Sampai mereka, Masya Allah, ini indah sekali. Ini gak mungkin dibuat sama manusia. Ini pasti yang buat bukan manusia ini. Indah sampai pagi, sampai selesai, baru berhenti, mereka keluar. Pas keluar itu gak sengaja ngamprokin bertiga. Apa namanya itu? Kalau ketemu bertiga gitu, gak sengaja berpapasan bertiga. Bu, ente ngapain bu? Ya sama-sama Abu sebenarnya. Abu Jahal, Abu Sofyan ngapain ente di sini? Habis denger ayat Quran ya. Situ habis ngapain ya? Akhirnya semua tahu malu bahwa mereka sedang mendengarkan ayat Quran. Ini jangan sampai kecium sama masyarakat kita. Jangan sampai ketahuan ini. Kita dengerin Muhammad ngaji gitu. Kita dengerin Muhammad baca Quran. Kalau sampai ketahuan mau disimpan di mana muka kita? Nanti makin banyak orang beriman sama Muhammad. Tolong, keep silent. Keep secret. Jaga rahasia ini. Cukup sampai di sini juga. Besok awas. Jangan ada yang ngulangin lagi ya. Janji ya. Swear ya. Iya. Begitu kata si Abu Jahal dan Abu Sofyan dan si Abu satu lagi itu. Besoknya, namanya orang sakau. Ah, kata Abu Jahal, si Abu Sofyan ini gak mungkin. Ini kan udah janji kita kemarin. Sama Abu satu lagi pun gak mungkin. Ini kan udah janji kemarin. Udah. Aku sendirian aja. Abu Jahal diam-diam dia merasa bahwa hanya dia sendirian yang akan ke rumahnya Rasulullah. Ternyata Abu Sofyan sama si Abu yang satu lagi pun mikirnya sama. Kata Abu Sofyan, Abu Jahal gak mungkin, kan udah swear sama saya. Wes janji, gak mungkin ingkari. Abu Jahal pemimpin orang kafir Quraisy, gak mungkin. Gitu ya. Abu Sofyan nyelonong juga. Si Abu yang ketiga pun sama begitu. Dengerin lagi sampai pagi. Masya Allah. Pas selesai, papasan lagi, ngamprokin lagi. Lah, situ ngapain bertiga? Malulah tiga-tiga orang itu. Itu membuktikan bahwa memang benar mereka mengakui kebenaran
ajarannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu si Abu Laknat itu mengakuin, kecuali Abu Sofyan ya, karena nanti dia akan taubat, yang masuk Islam. Abu Thalib pun demikian, tapi tidak sampai akhir hidupnya dia tetap tidak mau melafazkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi sedih, turunlah ayat idza ja'aluhum la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun ya apabila telah datang ajal kepadamu maka ya mohon maaf masyaallah innallaha la yahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sungguhnya Allah tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki gitu. Jadi Muhammad itu enggak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang dia cintai, tapi hanya Allah yang bisa memberikan petunjuk kepada orang yang dia kehendaki. Sampai-sampai Allah menegur Rasulullah karena terlalu sedihnya berlebihan. Kenapa sih ya Rab tidak memberikan hidayah kepada paman yang aku cintai ini? Susah banget begitu ngomong la ilaha illallah. Sampai meninggalnya enggak nyebut la ilaha illallah hingga masuk golongan kafir. Ya itu sedih banget. Belum sedihnya selesai, sedih yang kedua. Apa tuh sedih yang kedua? Meninggalnya Siti Khadijah. Siti Khadijah itu meninggal di usia 65 tahun. Berarti Rasulullah pada waktu itu umurnya 50 tahun. Beliau meninggal di pangkuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggal dengan keadaan sangat menderita sampai-sampai Rasul meneteskan air matanya. Sedih melihat istrinya yang amat dia cintai, yang dulu seorang kaya raya, yang dulu seorang bangsawan gitu ya, yang orang sangat terpandang, tapi di akhir hidupnya meninggal dalam keadaan penuh penderitaan. Sampai Rasul ngomong begini sama istrinya, wahai istriku Khadijah, apakah engkau menyesal seperti saat ini ketika dalam keadaan sedang sakit parah? Apa jawaban Khadijah, sang istri spesial itu, sang istri yang sangat dia cintai, sang istri yang membuat semua istri Rasul cemburu, yang walaupun sudah meninggal akan terus disebut sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Khadijah? Demi Allah ya Rasulullah ya Habiballah, keadaanku sekarang ini jauh lebih baik dibanding keadaanku dulu dalam kegelimangan harta dunia. Aku ridho, aku rela membersamai dakwahmu ya Rasulullah. Itu jawaban dari Siti Khadijah. Rasul pun menangis, Khadijah pun menangis, akhirnya Siti Khadijah meninggal di pangkuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih, akhwat tahu enggak Siti Khadijah itu siapa? Beliau itu satu-satunya wanita yang dinikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas dasar cinta sebagai manusia, cinta sebagai laki-laki. Ya, antum udah nikah? Belum, masyaallah. Udah nikah siapa di sini? Ada, antum udah nikah? Udah, alhamdulillah. Sekarang saya atau antum ya. Kita menikahi perempuan karena cinta, karena suka. Fitrah kita ya, laki-laki kan suka sama perempuan, perempuan suka sama laki-laki. Di sini enggak ada yang suka sejenis kan? Aman ya? Aman alhamdulillah ya, insyaallah. Itulah pernikahan satu-satunya yang berlandaskan human, manusiawi banget. Laki-laki suka sama perempuan, dinikahin. Itulah pernikahan Muhammad dengan Khadijah. Kenapa Muhammad mencintai Khadijah? Padahal Muhammad waktu itu, ini pun ikhtilaf, ada yang bilang Muhammadnya 25, Khadijahnya 40. Ada yang bilang Muhammadnya 25, Khadijahnya 28. Itu semua ikhtilaf, enggak perlu dibahas. Tapi yang pasti Khadijah itu janda. Gitu ya. Kenapa Muhammad muda mencintai seorang yang lebih tua? Mencintai seorang yang mohon maaf telah menjanda, gitu ya. Karena Muhammad tahu ada karakter spesial pada diri seorang wanita bernama Khadijah. Karakter yang bisa membuat dirinya tenang. Kalau bahasa agamanya, sakinah. Litaskunu ilaiha. Gitu kan ayatnya? Wa min ayatihim an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Litaskunu ilaiha. Jadi menikah itu untuk litas kunu ilaiha, cenderung kepadanya, cenderung sakinah kepadanya. Jadi orang menikah itu tujuan yang paling hakikinya adalah membuat hidup kita lebih tenang. Selain tentunya ibadah kepada Allah ya, membuat hidup kita tenang. Kalau antum sekarang jomblo ya, Mas Ramzi ya, misalkan jomblo ya, jomblo ini gak tenang. Ya,
jomblo ini kurang tenang hidupnya, mohon maaf ya. Ketika ada masalah ya paling ngadu ke orang terdekat, ke ibu, ke bapak kalau masih ada, atau ke kakak ya. Kalau ada penghasilan, duit paling kasih ke ibu, atau kadang-kadang habis buat keperluan pribadi. Tapi kalau sudah punya istri, sudah punya pasangan, itu semua ada muaranya, ada tempat kita berlabuh ya. Antum kapan nikah, bro? Doain. Ah, jawabannya klise banget ya. Masya Allah, kurang apa sih antum ya? Gitu ya. Jadi Khadijah itu dinikahi karena bisa membuat tenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para cowok, ikhwan, kalau antum mau cari bini nanti, cari istri ya. Cari istri itu yang pertama enggak harus cantik banget sih ya. Enggak harus cantik banget. Kok cantik kalau nyembelin juga buat apa? Cantik tapi kalau ketika ngelihat jutek begitu kan juga malas. Ketika antum memandang dia, nyes rasanya. Iya kan? Kayak antum di bawah AC itu kan lega, nyes. Nah itu, cari istri tukang AC berarti. Tukang servis AC. Gitu ya. Cari istri yang bisa membuat antum tenang. Ya kalau cantik tenang, alhamdulillah gitu ya. Bonus, double-double ya. Ya. Tapi nomor satu bisa membuat kamu tenang. Karena itu bahasa agamanya bukan cantik, tapi qurrata a'yun. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Minta anak kita, keturunan kita, istri kita itu jadi qurrata a'yun. Artinya apa? Sedap dipandang mata. Nah, sedap dipandang mata itu beda-beda karakternya. Ya, ada orang cantik sedap, alhamdulillah ya. Ada orang jelek sedap enggak? Ya bisa juga sedap gitu ya, tergantung kelihatannya, mungkin matanya siwer gitu ya. Pokoknya cantik atau jelek atau apapun itu ya, itu biasa saja. Yang penting kalau dia sudah bisa membuat antum tenang, itu boleh menjadi kriteria utama untuk dinikahi. Begitupun yang akhwat. Jadi kalau ngelihat laki-laki imam itu yang kira-kira bisa membuat kamu tenang ya. Kalau women kan biasanya agak panik gitu ya. Agak panik, agak gerasa-gerusu, agak pokoknya butuh tempat bersandar lah begitu ya. Nah kira-kira kalau ada imam nih, ada cowok bisa dijadikan tempat bersandar, udah nikahin aja. Ya terima lamarannya begitu. Gitu kan, wanita itu butuh tempat bersandar. Kalau belum menikah dia bersandar di bahu jalan, repot. Gitu ya, jadi begitu ya. Jadi Khadijah itu Masya Allah, ketika Rasul mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira gitu kan, itu beliau itu kan menggigil. Pertama kali baru ketemu makhluk yang namanya malaikat. Gitu ya. Dalam aslinya, dalam wujud aslinya, Jibril menampakkan dalam wujud aslinya, enggak nyaru-nyaru. Nanti kalau sudah jadi rasul, beliau suka nyaru jadi kakek-kakek tua apa gimana. Kalau pas datang pertama itu ngasih Iqra itu, Al-Alaq 5 itu dalam wujud aslinya. Kebayang, ya. Rasulullah melihat wujud malaikat. Kalau antum pertama kali ngelihat pocong bener rasanya. Misal gitu ya. Ngelihat kuntilanak gitu beneran, langsung kabur ya. Ini Rasulullah melihat makhluk gaib yang beneran, bukan setan, ini malaikat. Menggigil, udah ketakutan, dipaksa pula suruh baca, ya, dipaksa suruh baca dan memang nggak bisa baca, gitu kan? Ma'anabi qori sampai 3 kali, aku ini nggak bisa baca, Bril, gitu ya. Akhirnya dituntun gitu kan ya. Nah, antum tahu nggak kenapa hikmahnya Rasul nggak bisa baca? Kenapa Ummi Rasul? Ummi itu bukannya bodoh ya, inget ya? Oh, kalau orang-orang musuh Islam itu Rasulmu tuh buta huruf, boh, nggak begitu? Terus jatah. Kenapa memang dibuat ummi? Kenapa? Untuk menjadi jawaban bagi orang-orang yang menuduh Nabi membuat Al-Quran. Menulis sendiri, mengarang sendiri. Nggak mungkin kalau orang ummi bisa nulis. Ya, bisa ngarang-ngarang Quran. Begitu. Ya, jadi ummi itu bukan bodoh. Kalau otaknya luar biasa, brilian, cerdas. Semua Quran yang sekali disebut sampai Jibril langsung dihafal sama Rasulullah SAW. Itu menggigil. Pulang ke rumah ketemu Khadijah. Tadi kan saya bilang ini Khadijah ini tipe istri seperti tukang AC ya. Ketika masuk Rasulullah nyes, yang tadinya menggigil ya, kedingin apa segala macam kedinginan meriang begitulah. Ketika ketemu sama Khadijah agak tenang dikit, langsung diselimutin sama Khadijah. Belum lama berselimut, turun ayat kedua. Ya ayyuhal mudassir, bum fa'angzir. Wahai orang yang berselimut, bangun, berikanlah peringatan. Begitu ya. Jadi Khadijah ini Masya Allah, ketika beliau meninggal dunia, Rasul sedih luar biasa. Kehilangan soulmate-nya, separuh jiwaku telah hilang. Masya Allah. Ini Siti Khadijah luar biasa loh. Satu-satunya istri Rasul yang sering membuat Siti Aisyah itu naik darah sama senewan. Walaupun orang udah gak ada.
Jadi Siti Aisyah tuh di antara istri-istri yang lain memang agak spesial di mata Rasulullah SAW. Satu, otaknya paling paling jenius, usianya paling muda gitu ya, dan dia mohon maaf, perangainya itu childish. Senang, ternyata Rasul senang sama cewek yang manja-manja begitu. Benar, Siti Aisyah itu childish sekali dibanding sahabat istri yang lain. Ada Saudah itu usia 63 tahun, 65 tahun bahkan, udah tua. Khadijah ini masih kinyis-kinyis lah begitu lah ya. Siti Aisyah ini istri Rasulullah yang sangat ceria, cheerful, ngambekan, cemburuan. Makanya kalau punya, bro, nanti kalau punya istri yang gitu, bro, ngangenin orangnya. Ya, dikit-dikit, iya ngambek, manja. Memang fitrahnya manusia itu manja. Ya, fitrahnya wanita itu manja katanya gitu ya. Tapi kalau ada wanita tangguh, alhamdulillah. Tapi kalau yang manja itu kadang-kadang suka ngangenin. Memang itu kan fitrahnya, kenapa perempuan setinggi apapun itu butuh laki-laki. Karena dia tadi butuh tempat untuk bersandar begitu. Mau setinggi apapun jabatannya, gelarnya, mau S2, S3, S4 ya, jangan sombong lah. Samsung S20 sekarang. Begitu kan? Enggak boleh sombong. Tetap dia butuh laki-laki sebagai suami. Kenapa sih ketawa mulu? Begitu ya. Jadi perempuan tuh fitrahnya butuh laki-laki ya. Jadi Khadijah itu Masya Allah luar biasa, sehingga ketika beliau meninggal dunia sedihnya luar biasa, ya Allah kehilangan. Sampai dua sedih itu diabadikan sebagai Amul Huzni namanya, tahun kesedihan. Rasulullah sering bertafakur sendirian, ya Allah ini gak ada lagi yang ngelindungin aku, ya Allah Abu Talib sudah meninggal, istri Khadijah tempat aku curhat gitu sudah meninggal dunia, sedih sendirian depan Ka'bah gitu, kadang-kadang dibully sama orang kafir Quraisy gitu ya. Akhirnya datanglah Jibril alaihissalam mengajak Rasulullah menaiki sebuah kendaraan kuda ya, namanya Bighal gitu ya, kudanya itu bersayap. Nah, sampai sekarang pun bingung kuda bersayap itu kayak gimana bentuknya gitu ya. Kan orang suka melukiskan tuh kuda sama sayap, bukan gitu, belum tentu bentuknya. Ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuri min ayatina innahu was-sami'ul basir. Jadi apa? Allah menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara memperjalankan beliau dari Haram ke Aqsa dalam waktu satu malam. Sampai di Masjid Aqsa, beliau sudah ditunggu oleh 120 ribu nabi dan rasul. Ketika beliau datang, beliau langsung didaulat menjadi imam. Ya. Setelah selesai di Aqsa, beliau diangkatlah ke Sidratul Muntaha, ke langit ketujuh. Ya. Langsung ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala melewati beberapa langit. Di langit pertama ketemu dengan nabi pertama, Nabi Adam alaihis salam. Di langit kedua ketemu dengan nabi yang sepupuan, Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihis salam. Di langit ketiga ketemu sama nabi yang paling ganteng, sapa Hawat? Oh, tahu Nabi Lantum. Entar saya bahas ini. Ternyata Nabi Yusuf bukan paling ganteng. Nanti kita bahas ya kalau sempat. Empat, ketemu dengan nabi yang pertama kali menulis, menciptakan kolam pena, siapa? Nabi Idris alaihissalam. Langit kelima, ketemu dengan kakaknya Nabi Musa, sopo? Nabi? Ayo, di surat Sabis ada tuh, Nabi? Nah, ya betul, Nabi Harun. Langit keenam, ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Langit ketujuh, ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, masya Allah. Lalu ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, diberikanlah di situ perintah salat 50 waktu. 50, kebayanglah. 50 kalau Rasul enggak minta diskon saat itu, ini kita 50 waktu loh salat. Kita kalau 5 waktu aja kadang-kadang masih repot ya. Ini 50 waktu berarti sejam sekali itu azannya 2. Ya. Waktu pertama, waktu kedua, 50. Sampai ke langit ketujuh, Ibrahim gak ngomong apa-apa. Turun ke langit keenam, di stop sama Musa. Ya Muhammad, stop di sini. Ada apa bro? Ya, bahasa saya gitu ya. Kan sama-sama nabi kan ya. Ada apa bro Musa? Gitu. Bro, ini 50 waktu itu. Dulu umatku itu 50 waktu. Kerepotan. Ente minta diskon lah. Ya, untuk mempermudah kaum ente biar gampang ngerjainnya. Aku malu lah, udah naik aja Allah mah baik gitu kan, itu bahasa saya ya. Oke, naiklah Muhammad SAW naik ke atas, ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya Rob diskon dong. Iya, bahasa saya ya, tolong nggak ngomong nggak begitu,
ngomongnya Allah alam ya. Ini bahasa milenial lah, bahasa milenial. Kira-kira gitu. Ya wis, tak kasih diskon 10%. Dikasih diskon 10%, tinggal berapa? 45. Turun lagi sampai langit ketujuh, enggak diapa-apain sama Ibrahim ya. Langit keenam di stop lagi sama Musa. Bro, dapat berapa ente? 10% lumayan deh. 45, masih kebanyakan. Minta diskon lagi. Naik lagi ke atas. Diskon lagi 5 rakaat lagi. 40, bro, kebanyakan. Terus kayak begitu berulang-ulang sampai tinggal 5. Ketemu Musa, bro, berapa, bro? Dapat, bro. Iya, 5. 5 kebanyakan, bro. Minta, oh, malu. Dapat diskon 90%. Orang mulai itu 70%. Ini Allah udah ngasih diskon 90%, aku malu, izin, gitu ya. Gitu ya. Musa maksa minta diskon lagi, Rasulullah enggak mau. Akhirnya Allah berbicara. Ya Muhammad, 5 waktu sholat bagi umatmu, nilainya sama dengan 50 waktu. Gitu, Masya Allah. Ya. Umatnya Muhammad itu spesial. Enggak perlu capek-capek 50 waktu, tapi nilainya sama dengan 50 waktu. Jadi satu kali kita sholat, nilainya dengan sama dengan 10 kali sholat. Memang dalam Islam itu setiap satu kebaikan dibalas menjadi 10. Itulah dasarnya. Gitu ya. Itulah sholat, Masya Allah ya. Sholat perintah yang amat sangat agung. Nah ini permasalahan kita sekarang adalah, apakah sholat yang kita lakukan tiap hari ini sudah berbekas dalam kehidupan kita? Nah ini anak-anak, ini sama antum-antum semua di sini. Saya yakin di sini insya Allah gak ada yang meninggalkan sholat kan ya. Tapi apakah berbekas sholatnya? Apa sih indikatornya berbekas itu apa enggak? Yang dimaksud sholat khusyuk ada yang tahu? Yo, khusyuk itu apa? Saya akan petik kata-kata Imam Ghazali ya. Khusyuk kata Imam Ghazali itu adalah dari mulai salam sampai takbiratul ihram. Kata Imam Ghazali, yang dimaksud khusyuk itu dimulai dari salam sampai takbiratul ihram. Kebalik enggak? Kalau sholat dimulai dari apa? Takbir. Diakhir dengan salam. Kata Imam Ghazali, dibalik. Khusyuk itu dari mulai salam sampai takbiratul ihram. Apa artinya? Oh ini Masya Allah, beliau itu kan seorang, kalau kata orang Yunani itu filosof lah. Ya, tasawuf, beliau kan seorang, kalau ngomong itu kata-katanya Masya Allah ya. Kalau ngomong segini itu pasti ada maknanya yang luar biasa. Ternyata maksud dari kata-kata beliau ini adalah, kenapa khusyuk itu harus dimulai dari salam sampai takbir, gak kebalik? Ya, ternyata kalau kita ini khusyuk sholatnya, maka dari mulai salam sampai takbir, itu kita akan terjaga anil fahsya'i wal mungkar. Kita akan terjaga dari perbuatan maksiat. Kan kata Allah, inna salata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Ini kalau benernya sholat nih, kalau sholatnya benar nih, sesungguhnya akan mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Itu ukuran khusyuk. Fahsya'i wal mungkar. Apa fahsya itu? Ada yang tahu fahsya? Fahsya ungu itu bukan? Fahsya. Fahsya itu sama mungkar sebenarnya sama, sama-sama maksiat, sama-sama dosa, tapi kriterianya beda. Kalau fahsya itu lebih cenderung kepada dosanya personal. Ditimbulkan oleh syahwat yang kebanyakan berhubungan dengan seksualitas. Ini yang jomblo-jomblo nih, biasanya para pelaku fahsya. Astagfirullahaladzim ya. Dosa yang disebabkan oleh syahwat yang tidak terkendali ya, tahu sendirilah segala macam yang hubungannya dengan syahwat itu lebih ke arah fahsya. Kalau mungkar ya di luar itu, dan kebanyakan mungkar itu dosanya itu bisa efeknya luas. Ya, ada pemerintah membuat sebuah kebijakan yang zalim, menyengsarakan rakyat misalkan, itu mungkar namanya. Ya, bukan di sini, di mana jauh gitu ya, bukan di sini ya. Ya, pokoknya setiap kebijakan yang membuat orang lain itu ikut merasakan akibatnya itu lebih kepada kemungkaran biasanya begitu ya. Fahsya'i wal mungkar. Kalau benar sholatnya, kita terlindung insya Allah dari fahsya'i wal mungkar. Nah, jadi ngecek sholat khusyuk kan sekarang gampang. Tadi kita ngecek nih apakah asar kita khusyuk apa enggak, lihat dari asar sampai ke maghrib ada enggak dosa yang kita lakukan. Begitu. Nanti ngecek maghrib khusyuk apa enggak, cek lagi dari maghrib ke isya ada enggak dosa yang kita lakukan.
terus kayak begitu tiap hari. Kalau benar salatnya, bismillah, enggak akan pernah ada maksiat yang ada buat. Kalau benar salatnya. Itulah kenapa kita harus 5 kali salat. Orang Islam tuh kalau kata agama lainnya ribet katanya. Agama gua dong, seminggu sekali ibadahnya. Asik kan? Situ mah 5 kali sehari, minum obat cuma 3 kali. Itu ibadah 5 kali. Ya enggak apa-apa, alhamdulillah. Allah tahu sayang sama kita. Kenapa? Kita ini banyak dosa. Jadi dikasih tempo 5 kali untuk mencuci dosa kita per periode salat itu. Kan kata Rasulullah apa? As-salawatul khamsu. Salat yang 5 waktu itu. Wal jumu'ah ila jumu'ah. Dari Jumat ke Jumat, wa Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan ke Ramadan. Mukaffaratun lima bainahunna. Dapat membersihkan dosa-dosa kita izaztanabal kabair, kecuali dosa-dosa besar. Jadi kalau sholat itu bersihin dosa-dosa yang kecil. Allah tahu kita ini tipikal orang yang banyak dosa. Dari subuh ke zuhur dosanya banyak, dibersihin di zuhur. Dari zuhur ke asar dosanya banyak, dibersihin di asar. Terus kayak begitu. Allah pengen andaikan kita ini seperti sebuah kaca, kalau ada debu langsung dilap. Debu lap, enggak numpuk sampai berkerat debu itu. Nah, kalau ibadahnya seminggu sekali, apalagi setahun sekali, wah repot. Sudah berkerak debunya, enggak bisa dibersihkan lagi. Makanya bersyukur jadi orang Islam itu. Wudunya 5 kali sehari. Terbebas dari corona. teman-teman semua, mohon maaf ya. Kalau ada hadis yang beredar, ya nanti akhir zaman ya ada wabah tapi umatku akan terhindar karena seringnya wudu, itu hadisnya dhaif. Sampai-sampai di kitab hadis palsu pun enggak ada. Saking palsunya itu hadis enggak ada ya. Ya bukan berarti kita enggak boleh wudu, ya memang wudu. Wudu dan cuci tangan itu jangan ada mentang-mentang wudu merasakan terbebas dari virus itu, enggak. Tetap ada kita tindakan preventif ya. Ya wudu kita membersihkan muka. Tapi benar juga loh. Kan segala sesuatu itu kan yang menyebabkan kita tertular itu kan dari muka. Ya. Kenapa kita harus sedikit menyentuh muka kita, apalagi dengan tangan yang masih kotor? Karena banyak masuk lewat situ penularannya. Kalau kita wudunya 5 kali itu insyaallah. Ya. Sekarang ini kan ya Allah, ya ini kembali ke tauhid lagi ini. Begitu banyak orang di seluruh dunia ya yang ketakutan akan kematian, betul ya. Kalau Anda takut corona enggak? Jawab aja dong, Mbak-mbak, takut corona enggak? Enggak. Wih, keren. Militan. Masya Allah, ini tauhidnya. Bapak Ibu enggak usah ngaji lagi, Bu. Udah keren tauhidnya. Mati kapan aja, benar. Iya, kita ini orang Islam kan punya tauhid, keyakinan bahwa kita ini hidup, mati itu sudah ada catatannya. Kita matinya kapan, matinya di mana, dengan cara apa, itu semua sudah ada skenarionya. Mau karena corona, ya, mau karena apa, ya terserah. Yang penting pasti nanti kita akan mati. Jalannya macam-macam. Ya. Kalau kata nasihat Syekh Sedais yang viral itu ya, kemungkinan orang mati karena corona itu hanya 1%. Tapi kemungkinan orang mati, ya, itu 100%. Kan hal yang lainnya. Kalau kata Rasul kan, setiap hari kita ini diikuti oleh 99 bayangan kematian kita. Kita ini, teman-teman semua, diikuti oleh 99 bayangan kematian kita. Dan itu semua berpeluang untuk menyebabkan kita meninggal dunia. Ketika kita bisa selamat dari 99 bayangan kematian kita, maka kita tidak akan selamat dari bayangan yang ke-100. Apa itu? Usia. Ini orang ini kayaknya kok gak mati-mati ya? Tabrak truk kagak mati, ya. Kelindes truk di kolongnya dia, gitu ya. Pokoknya jatuh ke jurang nyangkut begitu. Ya. Pokoknya nggak mati-mati kayak kucing. Nyawanya 9. Ternyata manusia itu nyawanya 99. Ya. Tapi di yang ke-100 dia tidak akan bisa menghindari faktor usia. Jadi mati mah buat orang Islam, wales aja santuy kita. Lah pasti mati ya, pasti mati. Kullu nafsin dzaiqatul maut. Yang bernapas pasti mati. Gitu kan? Permasalahannya bukan matinya, tapi udah siap belum kita ketika mati, bekalnya cukup, itu jadi masalah. Ya, mati mah jangan ditakutin, takut enggak cukup bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Imam Tirmizi saking ketakutan yang enggak punya bekal apa-apa. Imam Tirmizi loh. Kenal enggak Imam Tirmizi?
Kenal di mana? Oh enggak, alhamdulillah ya. Kalau kenal saya agak khawatir ya. Berapa usia ibunya? Tahu ya Imam Tirmidzi, beliau kan perawi hadis ya. Hafal Quran jelas, hafal ribuan hadis jelas, menulis banyak kitab hadis ya. Pahalanya jangan dengung lagi lah, masya Allah. Tapi menjelang beliau wafat, beliau matanya buta. Kenapa buta matanya? Kebanyakan nangis. Kenapa kebanyakan nangis? Karena takut menghadap Allah, enggak bawa bekal apa-apa. Kebayang selevel Imam Tirmizi nangis ketakutan enggak bawa bekal apa-apa. Lah di mana posisi kita hari ini? Apa Al-Qur'an di sini? Tawadhu semua enggak ngaku. Hafal ya? Hafal enggak? Hafal enggak? Iko enggak jawab sih. Hafal enggak? Insyaallah hafal. Ikuti. Insyaallah hafal. Mau jadi penghafal Quran enggak? Mau. Mau doang? Enggak cukup. Ikhtiar ya begitu ya. Ya, Quran insyaallah hafal kita insyaallah. Insyaallah ya. Nanti yang penting Allah tuh enggak menilai kita nanti jadi hafiz apa enggak. Tapi Allah menilai ikhtiar kita ngapalin Quran. Ya. Ngapal anaba kalau anak kelas 1 SD tuh 1 bulan hafal. 2 minggu hafal. Ini kalian 1 tahun enggak hafal-hafal anaba. Amma yata salun terus bolak-balik enggak kelar-kelar. Gak apa-apa, yang penting tiap hari berinteraksi sama Quran. Begitu. Quran kita gak hafal, hadis hafal berapa hadis kita? Doa mau tidur, doa mau makan, doa mau masuk WC. Kalau ada bersuami istri ya, doa hubungan suami istri. Jangan dihafal dulu, jangan, belum ya. Atau persiapan boleh lah. Hadis kita paling apa? 5, 6, sampai paling banter 10. Paling keren 40 arba'in itu 42 gitu ya. Ya hadis enggak banyak kita hafal. Tapi kita hari ini masih ketawa ke TV seakan-akan mohon maaf. Kita ini cukup bekal kita. Kita ini masih sibuk ngurusin bagaimana caranya hidup enak ya, tapi lupa bagaimana cara mikirin supaya mati enak. Gitu ya. Imam Tirmidzi seperti itu masyaallah. Jadi kita ini mati enggak perlu khawatir ya. Yang penting cukupin bekal kita. Ya, jadi enggak usah takut sama corona. Apalagi yang akhwat nih harus berani sama corona. Ya, cowok romantis mempesona begitu ya. Jadi harus harus sigap menangkap para corona itu ya. Gitu ya. Kembali ke tauhid ya. Ini kembali masalah keyakinan tentang kematian kan. Tidak ada satupun jarum yang bisa melukai kita, pisau yang bisa melukai kita. Bahkan peluru sekalipun enggak mungkin membunuh kita tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah dengan itu saja cukup? Tidak. Islam itu selain kita menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal sebelumnya diikhtiar dulu. Ya. Ikhtiar dulu diperlukan karena Allah itu menilai semua proses ikhtiar kita. Setelah ikhtiar serahin sama Allah. Itu bagian dari tauhid juga. Jangan kadang mentang-mentang kita yakin enggak akan, tidak mungkin corona menyerang aku tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Datang ke RSPI Sulianti Saroso. Enggak pakai masker, enggak pakai apa-apa, nyelonong begitu aja. Ngobrol sama positif corona. Tenang saja, jangan khawatir. Kalau Allah belum mengizinkan aku mati, aku enggak akan mati. Edan itu namanya. Orang Islam enggak gitu ya. Tetap ada proses ikhtiarnya, itu yang Allah hargai. Nanti keputusannya, walaupun kita positif corona, belum tentu mati. Lawang katanya tingkat immortality itu cuma 0,2% loh. Orang yang kena corona di bawah 40 tahun ya, itu tingkat kematiannya enggak nyampe 1%. Gitu ya. Yang biasanya meninggal dunia karena corona itu pertama usia di atas 40, kedua komplikasi dengan penyakit lain. Ya, misalkan dia punya panu kadas kurap gitu ya, kompilasi sama corona gitu ya. Sedih banget ya. Kita mah gampang ya, tinggal minta doa. Doa sama Allah ya. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jazumi wal jununi, gila dulu. Wal juzami terus wasai'il asqam. Ya Allah, lindungilah kami dari penyakit kulit. Benar itu kan panu kan ya. Kadas kurap koreng gitu ya. Jununi penyakit gila ya. Ya, juzami itu penyakit lepra, lepra kulit juga sama itu ya. Wasai'il asqam dan lebih buruk itu. Kita minta doa sama Allah Subhanahu wa taala aja udah tenang aja lah gitu. Tapi ikhtiar tetap cuci tangan ya. Cuci tangan pakai air. Cuci tangan bukan cuci tangan dari masalah, awas. Cuci tangan yang benar ya, pakai hand sanitizer walaupun agak susah kan nyarinya ya. Masker juga ya Allah, sampai di videonya tuh kalau enggak dapat masker pakai Pampers coba.
Saya lihat videonya itu, ada orang, emang netizen plus 62 itu masya Allah ya, luar biasa loh. Corona aja, di tempat lain tuh jadi orang wabah mengerikan, di kita dipecandain. Sampai kagak ada harga dirinya corona di sini. Dibuat lucut. Inilah orang kita. Hebatnya orang kita tuh kayak begitu. Di tempat lain semua sampai lockdown. Lockdown tuh ditutup habis lah. Satu kota udah kayak kota mati. Gitu ya. Kita selalu orang terbiasa. Ya sampai dulu sebelum kita positif corona kan ya, orang banjir kan, saya posting video tuh ya. Ada orang lagi banjir, gosok gigi pakai di banjir. Makan, minumnya air banjir. Coba ya. Ada banjir main ski di banjir gitu kan. Ya Allah, orang Indonesia tuh banjir aja happy gitu ya. Damn gitu ya, I love Indonesia gitu. Cinta banget kita sama Indonesia, kenapa? Kita ini punya karakter yang khas. Kemarin tuh yang kebanyakan ketakutan bukan dari kita kan? Ya kan? Ketika pertama kali diumumkan kita positif corona, itu kan ada rush tuh di supermarket ya. Pada panik tuh, panik buying. Waduh, mau dibeli, mau dia. Sembako, minyak goreng, mie instan sampai segunung begitu. Emang ngapain jualan gitu ya? Ya. Mungkin dia nggak kena corona, tapi gara-gara itu gak kena tipes dia ntar. Nimbun mie instan coba. Makan mie tiap hari ya tipes ntar gitu. Jadi kita nggak gitu ya. Kita nggak timbun-timbunan, awas ya. Orang udah ngaji, tauhidnya udah kuat, nggak begitu. Ya kita ikhtiar, serahkan semua sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nih kemarin ada yang gila juga nih. Orang positif corona malah kabur katanya. Iya gitu ya. Udah ketangkap belum dia? Udah balik lagi. Alhamdulillah gitu. Kok kabur ngapain dia? Bosen. Astagfirullahaladzim ya. Sampai saya kemarin baca lucu banget gitu ya, ada status di mana begitu ya. Jadi kalau Anda semua pengen naik gaji ke bosnya itu gampang kan ya. Tinggal SMS atau WA bos. Bos, saya positif corona, bos. Tolong gaji saya, bonus, uang cuti semua ditransfer ya. Kalau enggak saya masuk besok. Ya Allah, 62 ya. Semua dibuat bercanda gitu. Tapi kita enjoy ya. Jadi membuat Indonesia tuh walaupun mau orang mau endemik, mau pandemik, mau apalah, kita mah santai aja wallet ya. Kita sudah punya keyakinan bahwa Allah tidak akan mengizinkan kalau memang belum waktunya gitu. Tapi kita tetap ikhtiar. Tadi nyampe mana kita ngomongnya? Selama mi'raj ya. Ya sholat ya. Selesai sholat. Jadi kembali kepada fungsi milenial nih, bagaimana cara memperkuat tauhid adalah perbaiki sholat kita nih. Perbaiki ibadah sholat kita. Ya. Selanjutnya teman-teman semua, saya mau langsung apa sih peran milenial nih dalam kehidupan kita beragama. Berapa akhir tahun ini kan kita lihat semangat teman-teman muda terutama untuk berhijrah, untuk ngaji lagi itu kan lebih antusias ya. Agak beda lah dibanding zaman-zaman saya dulu ya. Zaman-zaman milenial tuh agak beda lah. Kalau kami kan zaman kolonial gitu ya. Agak-agak tua begitu ya. Kalau yang zaman-zaman milenial itu kayaknya lebih semangat gitu, ditandai dengan banyaknya teman-teman hijrah, komunitas hijrah, acara-acara hijrah festival dan sebagainya ya. Itu apa sih peran kita sebenarnya? Ya untuk mensiarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala ini, untuk menguatkan tauhid di kalangan anak-anak muda ya, pada khususnya begitu ya. Apa sih yang harus kita lakukan? Udah jam 5. Udah ya? Belum ya. Mengajak. Ya, baik teman-teman semua. Ya. Yang satu harus dilakukan teman-teman milenial ini ya, untuk memperkuat tauhid, untuk syiar, untuk dakwah adalah satu, memakmurkan masjid. Nah, ini penting. Karena sumber semua aktiviti kita sebagai seorang muslim itu diawali dari masjid. Ya. Masjid. Dimakmurkan masjidnya. Diisi kegiatan-kegiatan keagamaannya, kajian-kajiannya dipenuhi oleh anak-anak muda. Bukan orang tua. Saya enggak pernah, mohon maaf ya, saya agak sedikit kurang concern lah sama orang tua. Saya enggak bangga sama sekali ketika kajian sudah penuh sama orang tua. Enggak bangga saya. Orang tua ngaji mah udah waktunya. Ya. Masjid rame orang tua, subuh rame orang tua. Iya, anak mudanya kemana? Ya. Orang tua mah sudah waktunya udah deket, udah bau tanah, gitu kan? Kata orang Betawi begitu ya. Nih anak muda nih, saya concern banget bagaimana caranya anak muda ini cinta sama masjid. Ya, milenial cinta sama masjid. Kenapa harus demikian? Karena masjid ini menjadi center kegiatan umat Islam.
Rasulullah SAW dulu itu melakukan semuanya itu dari masjid loh. Gitu. Kalau sekarang kan masjid fungsinya itu seperti dikerdilkan, seperti diperkecil gitu. Masjid ini cuma tempatnya buat sholat, tempatnya buat ngaji, selesai. Itu pun ngaji yang dibahas yang terbatas saja, akidah, akhlak, fikih gitu ya. Ketika kita bicara ekonomi Islam, kebangkitan umat Islam, jihad politik, jihad ekonomi, jihad pendidikan, itu semua banyak yang antipati. Ya. Jadi kita menjadikan masjid ini sebagai benar-benar fungsinya seperti zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ya semoga di sini pun saya lihat kan banyak kegiatan di sini ya, insyaallah makmur ya. Tapi saya pengen makmurnya itu didominasi sama anak-anak muda. Ya. Antum anak-anak muda kan dijamin ke surga sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah apa? Sab'atun yuzilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan Allah selamatkan di hari tak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau udah selamatkan pasti otomatis masuk surga kan gitu ya. Nomor 1 al-imamul adil, nomor 2-nya antum semua nih. Wasyabun nasa'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak muda takwa itu digaransi surganya nomor 2. Makanya wahai para panitia, para pengurus Al-Irsyad, antum ini orang-orang pilihan. Enggak semua anak muda Jakarta mau jadi kayak antum hari ini. Anak muda malam minggu di masjid pasti kan jomblo. Sorry ya. Ya enggak juga sih, ada juga enggak jomblo ya. Anak muda malam minggu di masjid kayak kagak di tempat lain apa begitu kan mikirnya ya. Ini Jakarta ini spot nongkrongnya ini banyak bingit gitu ya. Tapi milih di masjid kan orang-orang spesial. Ya, langka dia, patut dilestarikan. Spesies khusus. Spesies yang masuk surga nomor 2, ya. Bukan kebanyakan. Kebanyakan anak muda malam minggu mengisi mal-mal, kafe-kafe, diskotik-diskotik, ya, klub-klub, jalan-jalan, di mana-mana mengisi. Ya. Tapi antum semua memilih duduk di masjid. Gitu kan? Tapi alhamdulillah kan hari ini gara-gara pengumuman corona tuh akan berkurang pasti itu. Gitu kan? Masih ada hikmahnya semuanya. Antum memilih di masjid kan keren banget. Jangan pernah envy apa ya, cemburu sama teman-teman kita yang di luar sana bermaksiat, jangan deh. Malam minggu biasanya kan jomblo itu ngeliat di timeline Instagram ya, timelinenya ada temanku, ada teman buat status ya, yang akhwat itu ya, hari ini malam ini aku pakai baju apa ya, pakai pink, pakai polkadot, apa pakai motif Hello Kitty misalkan, aku mau ketemu udah lama sama dia begitu ya, akhwatnya buat status kayak begitu, ikhwannya pun ya karena pengen ketemu sama gebetannya gitu ya. Itu motor dia udah dicuci bersih, masih dielap sampai kinclong gitu ya. Demi ketemu dengan cem-cemannya, cem-ceman gitu ya. Gebetan kan cem-ceman gitu kan ya. Buat posting cekrek untuk ketemu Hani. Masya Allah. Anda yang ngelihat jangan pernah cemburu, jangan pernah apa pengen, gak gitu ya. Walaupun kadang-kadang dikomporin juga ini kan, kalau ustaz kan kerjanya kan ngebully jomblo biasanya. Jomblo itu kok tapi alhamdulillah korban bulian saya itu udah banyak yang jadi. Saya itu paling hobi ngebully Hawariun sama Sifrun. Ya, Hawariun sudah kemarin kan ya, saya hadir bacain doa. Apa nangis-nangis doa saya itu Masya Allah gitu ya. Pak Ustaz, kata Hawariun, kenapa nangis? Ini mewakili jeritan para jomblo, saya bilang. Nangis ente tinggal kawin. Gitu kan Hawariun. Besok nih Sifrun mau nikah insya Allah ya. Jadi teman-teman yang ngaji sudah semuanya sholat. Gitu ya, gitu. Jadi jomblo itu jangan pernah inilah, jangan pernah envy sama yang begitu-begitu. Sampai ada kata-katanya, hari begini nggak punya gandengan kalah sama truk. Ya Allah, sedih banget ya. Jangan gitu ya. Ya teman-teman semua tetap istiqomah di jalan ini ya. Walaupun dalam kejombloan nggak apa-apa, gitu ya. Kan walaupun jomblo, kan jomblo bisa berilah, gitu ya. Jomblo bisa berilah. Walaupun jomblo-jomblo juga, gitu. Tapi jomblo bisa berilah keren lah, gitulah. Ada yang emeng-emeng ya. Jo bisa, gitu ya. Nggak nyampe Jones gitu ya, jomblo, jomblo ngenes, sedih banget kan, udah jomblo ngenes pula gitu ya. Anda semua tuh coba, jomblo-jomblo bahagia. Jangan pernah masuk ke komunitas Ijo Lemper. Tahu Ijo Lemper nggak? Ikatan Jomblo Lemah dan Baper. Jangan tuh, nggak boleh. Sudah Ijo Lemper, Ijo Timun pula. Apa Ijo Timun? Ikatan Jomblo Suka Tidur dan Melamun.
itu generasi rebahan namanya itu ya. Gitu ya. Jadi teman-teman semua walaupun jomblo tetap strong ya. Anda itu ijo tomat, ikatan jomblo terhormat. Punya martabat. Saya ini jomblo bukan karena saya enggak laku, gitu ya. Tapi karena memang saya ingin memantaskan diri untuk menemukan yang terbaik, begitu ya. Jangan kayaknya kalau jomblo tuh, pokoknya jomblo jangan melo lah gitu ya. Ya Allah Pak Ustaz, jangan kancowo Pak Ustaz. Lalat aja gak mau nempel sama saya Pak Ustaz. Ya Allah, sedih banget ya gitu ya. Tolongnya jomblo optimis ya, gitu ya. Jomblo optimis. Kencengnya sepertiga malamnya. Saya suka ditanya sama banyak jamaah anak-anak muda gitu. Pak Ustaz, apa sih rahasia dapat itu umi begitu ya? Uminya khilaf saya bilang. Enggak. Kencengin sepertiga malam sama kencengin sedekahnya. Itu. Ya. Dimudahkan. Nanti kapan-kapan kalau saya ngebahas materi cinta-cintaan, saya akan kasih tahu bagaimana proses saya ketemu sama istri. Ketemunya berapa kali? Sekali. Kedua, lamar. Ketiga, nikah. Begitu dong. Nanti kapan-kapan kita jelaskan ya. Saya di Jakarta, dia di mana? Pangkal Pinang. Siapa yang mempertemukan kita? Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya? Nanti kita bahas kapan-kapan ya. Sudah, lanjut. Memakmurkan masjid. Jadi, anak-anak muda untuk memperkuat tauhid kita di kalangan milenial ini, isi masjid, makmurin masjid. Ya, makanya kadang-kadang saya suka tegur tuh orang tua DKM tuh. Pak orang tua ya, Pak tua gitu. Tolonglah ini kalau pas DKM ngumpul rapat begini, dikasih porsi 30% lah buat anak-anak muda supaya anak muda ikut ngurus masjid. Jangan semua isinya orang tua melulu. Ya, jadi anak muda dilibatkan untuk mengelola masjid. Karena nanti kalau bapak udah enggak ada, itu anak muda punya pengalaman. Gitu ya. Karena memang banyak loh masjid tuh yang isi pengurus DKM-nya orang tua semua. Karena yang memang mau tuh orang tua. Ya, karena udah ada pensiunan lah, ada apalah, jadi anak mudanya kemana? Jadi antum semua harus terlibat di masjid. Yang kedua, tugas anak-anak muda milenial hari ini apa? Jadi pelopor hijrah buat teman-teman yang lain. Ngompor-ngomporin tugasnya, ngajak hijrah, ngajak ngaji, ngajak kepada kebaikan. Ini bukan tugas ustadz, ingat. Bukan hanya tugas ustadz, tugas saya itu ngajaknya di mimbar, pakai mic begini. Tapi ketika terjun ke lapangan, itu tugas Anda semua yang berhubungan langsung dengan mereka. Ya walaupun kalau saya pribadi, saya ini tipikal orang yang kadang-kadang nyamperin juga. Ya, kalau memang saya bilang begini, kalau ustadz dakwah di hadapan jamaah seperti antum-antum semua di sini, seperti orang-orang lain yang hadir di masjid, itu saya menghadapi orang-orang soleh-solehah. Datang ke masjid, mau ngaji, ya soleh insya Allah. Tapi teman-teman kita, mohon maaf, yang di jalan, yang di kafe, yang di mall, yang di lapangan futsal, di lapangan basket, itu pun perlu kena siraman rohani. Kalau saya ngajar di depan teman-teman yang di masjid, memang tiap hari mereka kerjaannya begitu. Ya, tapi kalau yang di sana masa nggak disentuh juga kan kasihan. Nah, antum semua jangan jadi orang yang eksklusif. Dakwahnya harus babaur kemana-mana, nyebar kemana-mana. Sesekali sana main ke Taman Suropati, ke Taman Menteng, ikut main basket, abis itu ngaji. Itu kemarin kan saya ngisi di Al-Hakim tuh Taman Menteng ya. Pas azan, itu yang ngaji mah apa, yang sholat mah sholat, yang enggak mah enggak. Karena saya kebetulan bukan memang waktunya untuk mengisi di mereka, tapi mengisi bapak-bapak. Nanti kapan-kapan saya akan berjanji, saya akan datang lagi ke situ Taman Menteng dengan pakaian saya yang basket. Nggak pakaian koko kayak kemarin, pakai gamis kan takut tuh. Saya pakai gamis, assalamualaikum, waalaikumsalam, tabur semua antara mereka. Saya akan datang pakai baju basket, bawa bola basket, main. Ketika ada berkumandang, bro, yang muslim, sholat dulu yuk, begitu. Itu kan perlu disentuh juga. Gitu kan, jadi antum semua jangan jadi anak-anak muda hijrah yang eksklusif. Berbaur, deketi mereka di komunitas mereka. Yang basket lah, futsal lah, ya. Apa misalkan juga fotografi misalkan, atau yang suka main skateboard gitu. Ini saya korban ini. Ya. Ini karena saya ini berusaha katanya ustadz milenial katanya, walaupun kolonial kan saya kan. Ya agak kolonial dikit gitu ya. Tapi suka diajak lah, ustadz Limi itu saya bisa main basket, oke. Okay. Sering main basket ya sama ustadz Handi Boni, sama Habib Onis, saya suka main basket kita gitu, sparring ya. Saya suka main futsal ya, kemarin di MU tuh mas, ketika kami diusir di Gede Kauman, kita main futsal. Jadi diusir sama pihak situ, kita malam gak ngaji main futsal ya. Saya, Tad Felix, Sandi Boni, dan teman-teman yang Habib Alka, Habib
Muhammad, Habib, Alkaf, semua kita main basket lah gitu ya. Jadi kalau untuk futsal, basket itu oke lah, saya bisa main ya. Tapi ketika saya masuk ke klub skateboard ini masalah. Masalah buat saya ya. Saya pengen nyoba gayanya Ustadz Hanan, tapi gak bisa. Ya, beliau itu kan bisa main skateboard, enjoy. Kalau ngeliat di videonya Sif itu kan enak banget, gitu, sing, gitu ya. Ketika saya coba, Ustadz cobain dia, aduh gak bisa aku, yuk. Gak bisa gitu ya, tolonglah cobainlah demi kami, iyalah demi kalian. Pakai set, gede buk, Ustadz, semangat ya. Pakai lagi set, gede buk, Ustadz, cayo. Katanya. Iya. Untung saya pakai pelindung kaki jadi aman gitu ya. Jadi enggak terlalu baret-baret dengan kaki saya begitu ya. Tapi memang saya kurang bisa kalau main skateboard ya. Kalau yang lain oke lah saya jabanin lah gitu. Intinya apa, dakwah itu enggak boleh eksklusif, melebur supaya makin banyak orang-orang hijrah dari berbagai macam kalangan. Ngaji pun enggak harus semua pakai koko gamis, enggak. Mau pakai jeans kaos silahkan, yang penting bersih nutup aurat gitu ya. Walaupun nanti kalau sudah apa batasnya itu pakai pakaian muslim. Tapi kita enggak boleh menilai casingnya kan? Jangan pernah menilai orang dari casingnya. Ya, orang yang pakai koko juga banyak yang korupsi kok. Yang pakai gamis, pakai udeng-udeng, pakai imamah juga banyak yang enggak benar kok. Ya. Jadi enggak semua casingnya kelihatannya alim tapi memang alim enggak juga. Ya. Jadi jangan pernah menilai orang dari casing luarnya. Siapa tahu ada anak-anak pakai jin, pakai kaos tapi dia bacaan Qurannya bagus tuh. Cuping Topan tahu enggak? Cuping itu awalnya dia viral kenapa? Ketika dia pakai stelan, pakai jin, pakai kaos, pakai rambut gimbal gitu jadi imam kan, baca surah Jumu'ah, langsung viral. Kalau dia pakai gamis, pakai koko, misalkan pakai kopiah haji, suaranya bagus, biasa. Pakai koko saya, bagus suaranya, alah biasa. Enggak aneh. Tapi ketika ada orang pakai jeans, pakai kaos, rambutnya gimbal kayak Bob Marley, enggak nyanyi reggae, tapi dia ngaji yang bagus, imam sholat bagus, kan viral. Indonesia kan kayak begitu senangnya. Jadi kalau pakai baju koko, gamis, ngaji biasa itu biasa. Ustadz jadi imam ngaji bagus, oh biasa. Tapi ketika ada rocker, dia jadi imam bagus, itu juga viral. Gitu ya. Indonesia kan paling gampang viralnya gitu ya. Kemarin terakhir itu ada tukang jamu cantik viral. Tukang pecel cantik viral gitu ya. Pokoknya begitu-begitu viral aja pokoknya. Tapi enggak lama viralnya biasanya. Gitu ya. Jadi seperti itu ya. Yang ketiga, anak muda untuk memperkuat itu perannya di mana? Pelopor ukhuwah Islamiyah. Ah, penting banget nih. Pelopor ukhuwah Islamiyah. Setelah masjidnya makmur, setelah mengajak anak-anak muda hijrah ya. Anak-anak muda ini harus juga mempelopori persatuan umat, persaudaraan umat. Ini penting banget ini. Hari ini mohon maaf, banyak orang hijrah ya, ngajinya ke tempat macam-macam, tapi ada yang mau gabung, ada yang mau enggak gabung. Ada yang memisahkan diri, ini enggak boleh. Ya. Jadi Islam terkotak-kotak. Banyak loh ya. Kasusnya banyak. Bahkan tidak hanya anak muda, orang tua pun demikian. Di masjid, Bu, saya kan seling banget ya ketemu di masjid itu yang apa ya? Suka curhat lah begitu ya. Di seluruh Indonesia. Contoh saya bawa kasus di Kalimantan, kota besar di Kalimantan. Masjidnya besar sekali. Itu ternyata tidak akur pengurusnya. Pengurusnya aja enggak akur. Apa masalahnya mereka? Beda furu'iyah. Yang satu pengen kunut, yang satu pengen gak kunut. Itu gak ketemu titik, akhirnya semuanya udah pecah. Buat DKM baru, DKM Perjuangan namanya. Buat DKM baru, sampai buat masjid baru. Lah yang ini belum makmur, dia udah buat masjid lagi. Gara-gara beda masalah furu'iyah. Kita gak gitu ya. Kita ini anak muda yang sudah ngaji, sudah ngerti. Masalah furu'iyah jangan membuat kita terpecah belah. Yang mau kunut silakan, yang mau enggak kunut juga silakan. Yang salah siapa Pak Ustadz? Yang enggak subuh berjamaah di masjid. Itu yang salah. Ya. Yang kunut silakan. Kalau pas imamnya kunut, kita ikut kunut. Ikut aminkan. Pas imamnya enggak kunut, ya antum jangan kunut sendirian. Ya, enggak boleh gitu ya. Jadi kita ini wales masalah furu' ya. Ya, udah selesai. Lawang 4 imam madhab aja beda-beda gitu ya. Malah kita kok ngotot-ngotot, jangan lah ya. Ukhuwah Islamiyah, bersatu padu
ya, karena insya Allah kalau kita ini bersatu, kita nggak bisa dikalahkan, ya. Seperti itu ya, jadi ikhwah Islamiyah. Yang keempat, tugas kita sebagai milenial adalah menggiatkan dakwah. Dakwah. Dakwah lewat apa? Tadi saya bilang kan, tidak semua dakwah itu megang mic kayak saya. Tidak semua dakwah itu ceramah kayak saya, kayak yang lain juga ya. Dakwah itu macam-macam bentuknya sesuai dengan kemampuan Anda semua. Ada orang yang berdakwah dengan kamera. Ini kameramen pun dakwah. Nanti kan direkam, masuk YouTube, diedit sedikit 1 menit, 1 minute booster. Share ke saya ya, saya viralkan nanti. Begitu. Itu dakwah. Ngaji kayak begini, ngetik ya apa poin-poinnya, di broadcast, di share WA, itu pun dakwah. Nyebarin undangan pengajian, repost misalkan di Instagramnya, itu pun dakwah. Banyak cara untuk berdakwah. Apalagi misalkan jemput ustadz dakwah, beli apa air mineral dakwah, beli makanan dakwah untuk kegiatan pengajian ini. Semuanya dakwah. Intinya apa? Anda semua harus terlibat di dakwah. Begitu. Jadi kalau ada acara kepanitiaan, membuka misalkan hijrah PS, membuka volunteer misalkan, Anda berburu-buru. Jangan ngomong, ada duitnya enggak? Jangan begitu ya. Ada pahalanya enggak? Pasti ada pahalanya. Berkhidmat untuk umat, untuk ulama, itu kan gede benar pahalanya. Itu juga dakwah. Saya suka bilang sama teman-teman ya, sama teman-teman IO ya, sama Ari dan teman-teman gitu ya, Ari Untung gitu ya. Bisa jadi pahala antum lebih gede dibanding kami para ustaz. Kenapa? Kami belum tentu bisa menyelenggarakan event muslim kayak begini, kayak Hijrah Fest, Women Festival kemarin ya, Muslim United. Kami belum tentu bisa kayak begini. Tapi gara-gara ada antum semua yang berdakwah lewat IO, kita semua bisa buat acara akbar seperti ini. Masya Allah, ini pahalanya luar biasa. Kalau ustaz nggak bisa buat acara, ya. Jadi semua punya spesialisasi masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Yang IO buat IO untuk dakwah. Kemarin saya di Bogor, ada acara namanya Bogor Muslim Weekend. Itu ternyata yang organize-nya adalah kumpulan para IO konvensional yang hijrah. Ada promotor musik, ada promotor konser, ada promotor macam-macam lah, itu kumpul membuat acara hijrah. Mereka cerita ke saya, kalau dulu promote acara-acara musik apa itu gampang banget cari sponsor. Ada grup band ini, tinggal satu ke pabrik rokok misalkan, selesai. Selesai, satu sponsor selesai. Nih gue beli 1 miliar, selesai. Itu semua sponsor baik rokok apa misal gitu ya. Kalau konvensional. Tapi ketika mereka hijrah, mulailah di situ ketemu dengan halangan-halangan. Rokok enggak boleh. Bank konvensional enggak boleh. Nah, celakanya ini enggak banyak perusahaan yang syar'i yang mau jadi sponsor. Akhirnya mereka cerita, ya rugilah, keluar duit sendiri. Itulah namanya resiko hijrah. Pelan-pelan pasti nanti ketemu titiknya. Gitu ya. Kalau mengadakan event muslim, tujuan utamanya bukan duit dulu, bukan profit dulu, tapi syiar. Ketika nanti menghasilkan rezeki, ada income, alhamdulillah. Makanya teman-teman ketika ada acara berbayar gitu, jangan ngeluh, oh ngaji kok bayar. Enggak, jangan begitu. Orang mau ke neraka aja beli tiket konser, bayar. Lah kita mau ke surga masa pengen gratis melulu, gitu kan? Lagian yang bayar itu kan di hotel, hotelnya aja harus sewa. Emang hotel bapak lo gitu ya? Bayar, ada tenannya, ada macam-macam buat panggung, sound system, lighting, apa semua. Belum juga untuk akomodasi ustadznya, beli tiket pesawat dan sebagainya. Itu kan ada kos, ada biaya. Jadi sudah saatnya anak-anak murid mempelopori pengajian gaya baru sekarang. Pengajian yang berbayar. Kenapa? Sudah Anda ngaji jihad fisabilillah, jihad harta, jihad tenaga, jihad ilmi ya, jihad ta'limi namanya itu ya. Anda pun jihadul mal. Ya. Keluar tenaganya, keluar konsentrasinya, keluar juga hartanya. Itu paket jihad yang sempurna. Gitu ya. Ya teman-teman, kalau memang ada yang seperti itu jangan dikomentari. Ini kan kadang-kadang orang yang benci sama Islam tuh, ya Allah, sedih. Bahasa-bahasa di medsos ini kan saya ya lumayan dibilang jadi jubir lah teman-teman itu. Jadi agak vokal lah. Ketika ada yang
menggoreng masalah hijrah fest, duluan saya yang akan lawan mereka. Dulu dibilang mohon maaf, katanya acara-acara hijrah itu menjual sertifikat 100.000. Ya, saya langsung buat postingan kan banyak kan. Demi Allah, demi Rasulullah, saya ini terlibat di dalamnya. Tidak ada yang namanya jual sertifikat. Sampai saya ngevlog bareng Ari Untung di Palu kan ya. Saya tanya, "Ri, emang bener nih ada jual sertifikat, ada sertifikat mobil, Pak Ustaz. Sama sertifikat tanah," kata dia begitu ya. Jadi orang-orang itu tetap aja, intinya apa? Mereka itu enggak suka ketika kita buat acara muslim, event muslim yang hadir banyak, membludak, tiketnya sold out. Itu mereka enggak suka. Karena dulu ini enggak begini. Dulu yang rame itu kan konser musik. Ya. Dulu yang rame itu kan konser-konser asis luar negeri. Tapi kok sekarang kok ngaji rame begini? Orang pada dengar ceramah, sholat bareng, qiyamul lail bareng, muhasabah nangis-nangis bareng. Ini aneh ini radikal ini. Enggak bener nih pro khilafah ini, pasti begitu kan? Oh, saya perang aja sama mereka. Saya lawan, senang saya sama mereka gitu. Ya. Harus ditantang saya memang gitu. Kenapa? Itu pun tugas kita selanjutnya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Anak-anak muda, tugas antum semua amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf udah banyak, nahi mungkar yang jarang. Kalau amar ma'ruf agak sedikit penolakannya. Resistensi itu enggak banyak ya. Ayo sholat, ayo ngaji, ayo berakhlak mulia gitu kan. Itu enggak banyak yang nyinyir lah. Tapi ketika kita tolak perzinahan, tolak free sex, tolak LGBT, tolak legalisasi minuman keras dan sebagainya, itu habis serangan bulian ya, daripada buzzer gitu ya, buzzer RP gitu ya, buzzer penyebutnya ya, itu luar biasa serangan kepada kami. Dan antum semua pun harus ikut di situ. Isi media sosialnya jangan semua amar ma'ruf semua, ada juga nahi mungkar. Ketika ada sebuah kebijakan yang enggak pro umat Islam, posting di situ. Ketika ada kejadian yang menyerang umat Islam, posting di IG Anda. Kasus di Xinjiang Uyghur, posting dong. Kasus di India, posting. Jangan semua isinya cinta-cintaan lulu, ya, quote cinta sebagainya. Ya sekali-kali isi dengan nahi mungkar juga. Kita harus komplit. Ada amar ma'rufnya, ada nahi mungkarnya. Begitu ya. Jadi dakwah itu satu paket. Kan kuntum khairu ummat. Kita ini orang-orang umat-umat terbaik loh. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu satu paket. Ah, saya mau ngajak kebaikan aja, enggak mau nolak maksiat, enggak bisa. Harus satu paket. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar. Yang terakhir, tugas kita sebagai anak muda dalam memperkokoh tauhid adalah menggelorakan semangat jihad. Kalau jihad itu jangan identik dengan jihad perang ya, jihad qital, jihad bom, enggak. Jihad itu ada 4 macam. Ada namanya jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Ada jihadul mal, jihad dengan harta. Ada jihad ta'limi, jihad ngaji nih, talabul ilmi. Jihad tablighi, dakwah tadi. Dan yang terakhir jihad qitali, ada 5 mama. Ada jihad qitali, jihad perang, mau enggak mau. Nanti kalau memang ada panggilan untuk itu, seruan untuk berbaiat kepada Imam Al-Mahdi misalkan, itu sudah harus kita siap. Tapi enggak itu saatnya sekarang. Hari ini kayaknya masih jauh yang kayak begitu. Sekarang itu mungkin kita hanya jihadun nafs, melawan hawa nafsu. Jihad mal ya, jangan pelit-pelit gitu kan. Jihad ta'lim, ngaji, tabligh, dakwah ya. Baru kalau memang nanti perlu, kita tetap mempersiapkan diri itu wajib. Makan cowok-cowok olahraga, Bro. Jangan mager ya. Biar fisiknya kuat, kalau nanti ada panggilan seruan jihad untuk membela agamanya Allah ya harus siap. Kalau sekarang jihadnya bukan jihad kita. Ya, jika ada yang jihad-jihad bom apa itu, enggak ya. Oh, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin itu jihad bismillah? Enggak kan ya? Kata Ustaz Adi itu gitu ya. Jadi bom-bom yang kayak begini itu hati-hati ya teman-teman semua. Ternyata masih ada sekarang. Masih ada sel-sel yang belum selesai. Jadi kita enggak gitu ya. Indonesia hari ini kondisinya insya Allah sedang aman.
yang harus kita lakukan adalah jihad yang tadi itu yang saya sebutkan, ya, gelorakan semangatnya kita untuk taklim, ya, untuk dakwah, untuk melawan hawa nafsu kita, untuk mengeluarkan harta kita fisabilillah, gitu ya. Teman-teman semua harus jadi orang-orang hebat. Harus punya peran besar di republik ini. Supaya apa? Supaya bisa mengangkat umat Islam. Tidak semuanya harus jadi ustaz, ingat ya. Tidak semua harus ceramah kayak saya. Ada yang dokter tapi punya semangat Quran dalam dadanya, ya. Ada seorang pengusaha tapi semangat jihadnya luar biasa. Ada seorang birokrat, ya. Ya, pejabat tapi dia kecintaan sama Islam luar biasa. Dia menggunakan pulpennya untuk menandatangani peraturan-peraturan yang pro sama umat Islam. Itu, ya. Belajar hukum untuk apa nanti kalau ustaz ada yang dikriminalisasi, Anda yang ngebela. Gitu kan? Tidak semua harus jadi ustaz. Jadilah sesuai dengan peran Anda masing-masing, tapi semuanya muaranya untuk li'lai kalimatillah, menegakkan kalimat Allah, menegakkan tauhid. Baik teman-teman semua, sudah 6:30, 1.5 jam saya ngomong lumayan serak, belum minum satu tetes pun saya karena nggak ada gelasnya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ada tanya jawab ada? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akhwat pehwan nih. Akhwat. Berbicara tentang dakwah dan peran milenial, bagaimana dengan lembaga dakwah kampus yang isinya mahasiswa dengan DKM yang isinya adalah para orang tua? Namun antara LDK dan DKM tidak mampu bersinergi dengan baik sehingga menyebabkan dakwah Islam di kampus tidak dapat berjalan dengan baik. Apa solusi yang dapat dilakukan? Ini DKM kampus berarti ya? DKM masjid di kampus sama lembaga dakwah kampusnya nggak sinkron. Tidak hanya kejadian di kampus, banyak kejadian di DKM manapun ya, ya yang suka saya perhatikan itu, orang tua sama anak mudanya nggak sinkron. Orang tua dengan gaya old school mereka, gaya jadwal gitu, gaya jadul ya. Anak muda yang punya semangat pembaharuan, pengen buat acara-acara Islam yang keren, tapi nggak pernah nyambung, ya, nggak pernah bersinergi. Bagaimana ini? Nah, perlulah anak muda untuk datang kepada orang tua. Tidak dengan cara yang keras, tidak dengan maki-maki, apalagi dasar kolot kamu, jangan begitu. Tetap kita yang lebih muda, datangi orang tua, sowan baik-baik, ajak ngomong baik-baik. Pak, sekarang ini sudah eranya apa digital, Pak, ya, ngajinya pun harus gaya-gaya yang baru, manggil ustadz atau ustadz milenial, Pak, jangan yang ustadz pada tua-tua terus, Pak, yang dibahas pun temanya harus yang kekinian, Pak. Jangan temanya cara memandikan jenazah, ya, sakaratul maut, itu mah tema orang tua, Pak. Ganti temanya tentang bagaimana menjadikan gadgetmu sebagai sarana ke surga. Itu kan keren, Pak. Begitu. Jadi ada lobby-lobby terhadap orang tua. Pelan-pelan, anak muda jangan ngotot. Kenapa sebagian kita anak muda itu ditolak sama orang tua? Karena enggak pakai sopan santun. Anak muda tetaplah anak muda. Sepintar apapun dia anak muda yang hidupnya enggak lebih lama dibanding orang tua. Alah, anak kemarin sore bawa kencur, ya, gitu kan? Jadi, dekati orang tua, hormat takzim kepada mereka, sampaikan keinginan kita baik-baik pelan-pelan. Insyaallah kok untuk kebaikan orang tua akan ACC. Baik, oke. Okay. Bismillah, assalamualaikum. Baik, bisa batasan nahi mungkar seperti apa Pak Ustaz? Apakah memviralkan perbuatan yang tidak sesuai syariat juga bagian dari nahi mungkar? Sedangkan ada Ustaz yang bilang kalau ada perbuatan melenceng cukup tinggalkan, jangan diviralkan agar isunya turun. Gini, ini harusnya lebih spesifik ya. Memviralkan apa misalkan ya? Misalkan ada sebuah kemungkaran ya. Walaupun tujuan kita itu bagus ya, mungkin tujuan ustadz itu pengen ini supaya nggak viral. Tapi kalau memang dibiarkan saja, ingat ya, keburukan, opini keburukan yang didiamkan oleh kita itu lama-lama bisa menjadi sebuah kebenaran loh. Hati-hati ya, ada sebuah keburukan, kita semua diam, udahlah. Yang penting kan kita nggak melakukannya, jangan diviralkan, nanti dia makin terkenal dan sebagainya. Tidak. Justru ketika ada sebuah keburukan, niat kita bukannya untuk menggibahi dia sebagainya, bukan, tapi buat jadikan hikmah.
pelajaran. Jangan lakukan yang kayak begini lagi. Karena ketika ada sebuah keburukan kita diemin, itu lama-lama jadi kebaikan loh. Kalau saya terbiasa reaktif. Kenapa? Karena banyak hari ini orang-orang yang berusaha untuk mengetes umat Islam. Namanya test water, gitu ya. Ngerti enggak? Ada sebuah kebijakan yang kurang pro sama umat Islam. Kalau kita diam-diam baik, itu bisa kejadian. Saya ingat sekali, saya pernah memviralkan dua kasus di Twitter yang sampai pemerintah itu berhenti gara-gara viral. Saya mengawali lah ya, terus yang lain pun ikut memviralkan. Yang dulu pertama, ingat gak? Ada sebuah kebijakan ASN, bagi ASN perempuan wajib memakai jilbab tapi dimasukin ke dalam. Tidak diulurkan tapi dimasukin ke dalam leher ya, sehingga mohon maaf dadanya terbuka. Protes kita. Syariat Islam enggak kayak begitu. Perempuan tuh harus mengulurkan jilbabnya. Ya. Viral di mana-mana, akhirnya besok apa dua hari setelahnya itu peraturannya dicabut. Kan gara-gara media sosial. Kalau kita diam-diam baik, terus itu. Memang harus berisik kita ini. Ya, karena itulah satu-satunya media yang kita punya hari ini. Kita enggak punya media mainstream, kita enggak punya TV nasional, ya kita netizen ini berisik aja kerjaannya. Tapi berisiknya yang bermanfaat, tidak menyerang, tidak hoax, tidak fitnah. Itu yang pertama. Yang kedua, dulu pernah, saya kan tinggal di Bogor. Ya. Seumur kami di Bogor, dari zaman dulu itu ada sholat Id di Kebun Raya. Tapi 2 tahun lalu itu sempat ada mau di stop katanya, Kebun Raya enggak ada sholat berjamaah gitu ya. Alasannya katanya macet dan sebagainya. Ya elah, setahun sekali macet, emang kenapa begitu kan? Kita viralkan sebagainya, akhirnya stop tuh. Ya, ya udah tetap diadakan sholat di sana. Yang penting tolong diatur, jangan sampai menyebabkan kemacetan dan sebagainya. Itu kan masalah teknisnya sebenarnya. Jadi kita ini wajib memviralkan sesuatu yang memang tidak baik, kecuali memang ada adegan-adegan yang tidak pantas. Tidak perlu ditontonkan videonya, buat saja cuitan di Twitter ke atau apa ke yang mengarah ke persoalan itu. Mohon maaf, misalkan ada kasus LGBT kemarin itu siapa? Reinhardt tuh ya, yang sampai membobol 195 cowok di Inggris itu. Kita nggak boleh diem. Oh ini pusat menyebarkan, enggak, bukan menyebarkan aib. Ini loh, inilah, ini buat hikmah kita semua. Orang-orang tua hati-hati, jangan hanya anaknya itu dituntut untuk bisa akademis begini. Itu si Reinhardt kan secara akademiknya luar biasa, jebolan UI, punya 2 gelar, S2-nya pun 2 di luar negeri, sudah mau wisuda doktoral katanya, tapi kan kayak begitu kelakuannya. Saya bilang, itu kalau orang Islam yang ngelakuin, habis kita. Memang kita ini harus berisik untuk hal yang bermanfaat. Tidak kita memviralkan, ya, tetapi kita mengkanter isu-isu itu. Kalau dulu, mohon maaf, zamannya Ahok itu tidak diviralkan videonya. Sampai sekarang, itu makin banyak orang akan menistakan Al-Quran. Itu aja, sampai sekarang masih banyak, gara-gara itu kan harusnya pada diem tuh. Makin menjadi-jadi media sosial tuh. Makin menjadi-jadi orang-orang yang membuli agama kita di media sosial. Kita harus membuat namanya efek jera supaya tidak diulangi lagi. Oke, cukup ya. Minta saran dari Ustadz yang memiliki banyak pengalaman dakwah, bagaimana cara yang cukup efektif untuk mengajak milenial berhijrah. Insyaallah. Tadi saya bilang itu, anak muda milenial itu harus didekati dengan cara yang milenial juga. Bagaimana cara pendekatannya? Yang pertama, masuk dulu ke ranah mereka. Masuk ke tempat mereka. Biasanya nongkrong, biasanya ngumpul. Jadi seperti mereka. Pakai pakaian ala mereka. Kalau bisa, kalau memang itu kegiatannya positif, ikut aja. Misalkan saya mau dakwah di anak motor. Dulu itu kan anak motor, mohon maaf. Kalau ngumpul motor, identik dengan geng motor. Kalau geng motor itu identik dengan kekerasan, kriminal, dan sebagainya. Tapi setelah kita berjuang, muncullah banyak komunitas. Ada subuhan bikers, ada bikers hijrah, ada bikers soleh, dan segala macam bikers. Bikersnya masih, motorannya masih, tapi positif sekarang efeknya. Saya kalau di kota-kota besar tuh pasti kalau minggu pagi itu dikawal sama bikers subuhan,
biker macam-macam lah. Dari hotel ke masjid, diarak dulu kita. Kayak pengantin sunat. Oh, Ustaz, kita arak ya. Iya. Dikasih motor, kasih helm, gitu kan ya. Saya pernah foto enggak pakai helm dibully saya, gitu. Padahal pagi-pagi jam 4 gitu ya udah. Saya pakai helm lengkap semua, pakai motor gede. Oh, divideoin biasa lah gitu kan. Kayak begitu. Senang mereka. Divideokan sampai ke masjid, subuh berjamaah, habis itu saya kajian ceramah, habis itu bakti sosial. Itu geng motor tadinya, jadi saya biker subuhan, itu semua positif. Makin semangat sekarang mereka, makin semangat kayak gitu. Semangat subuhannya, semangat ngumpulnya. Memang kadang-kadang kalau kita bareng-bareng itu terasa lebih nikmat loh. Kalau sendiri mungkin malas ke masjid, ketika rame-rame itu seneng mereka. Jadi gitu caranya ya, memasuki ranah milenial dengan cara milenial juga. Saya kalau dakwah itu, ya ini baju saya kan ada agak-agak, ini semi, jeans ini bukan jukoko ini sebenarnya. Jadi saya dakwah kayak begini, kalau saya ntar selesai pulang tinggal saya copot kopiah saya main ke mall sama dia gitu kan. Nah, udah gak kayak ustadz kan, begitu kan. Tinggal pakai kopiah aja ustadz lagi, begitu kan. Jadi saya kenapa gak pakai gamis, gak pakai koko. Ya kadang-kadang pakai, kalau saya tablik akbar, Islam Mi'raj, ya saya pakai baju gamis lah, menyesuaikan dengan audiens. Namun ketika saya masuk ke ranah anak muda, kadang-kadang saya pakai kaos, pakai jaket, pakai topinya topi-topi pet biasa. Ya, supaya apa? Supaya anak muda tahu bahwa ustadznya itu sama kayak mereka. Selevel sama mereka. Kalau sudah ustadznya sama-sama mereka, mereka punya masalah, itu mereka enak curhatnya. Ya kan, kita nongkrong sambil ngopi bareng, sambil ketawa. Ada yang mau main gitar ya silahkan main gitar, gak penting enggak aneh-aneh gitu kan ya. Itu curhat semua sama ustadznya, kadang kita nauin mereka. Coba kalau saya pakai gamis, pakai udeng-udeng gitu ya, bawa kitab gitu kan ya. Assalamualaikum anak muda. Waalaikumsalam Pak Kiai. Kabur gitu. Gitu ya. Jadi kita harus nauin gaya mereka. Supaya apa? Dakwah kita enak sama mereka. Dakwahnya ngepop. Pakai bahasa-bahasa ya. Kalau Ustaz Hanan itu kan pakai bahasa-bahasa ya, mention Allah ya, kayak gitu ya. Bahasa-bahasa begitu, bahasa-bahasa yang kira-kira ngertilah maksudnya gitu ya. Yang penting tidak keluar dari syar'i. Ya. Kalau saya pun kadang-kadang ya pakai cara-cara yang ini kok Ustaz gini banget sih gitu ya. Enggak kayak Ustaz di kampung kan, saya kalau di Twitter tuh. Saya kan kalau subuh kan suka nge-tweet gitu ya, suka gini macam-macam lah gitu ya. Alah dasar Ustaz zaman now. Kalau di kampung jam segini mengaji gini-gini, udah juga kita ngaji tadi kali sebelum subuh, ya. Gitu ya. Kadang-kadang kita ini serba salah. Kita mau enggak terlibat di media sosial. Kalau kiai saya mah di kampung enggak pernah pakai HP, enggak pernah pakai medsos, ya itu kiainya situ, ya. Kita kan ingin bergerak di dunia milenial ya, harus nyebur ke situ juga. Harus total. HP ini kan pisau bermata dua. Kalau kita enggak manfaatin untuk dakwah, untuk kebaikan, ini isinya maksiat semua loh. Tapi kita enggak mungkin meninggalkan benda kecil ini. Karena semua sudah punya sekarang. Kenapa kita enggak manfaatin untuk dakwah ini? Gitu ya. Yang maksiatnya ada, dakwahnya pun ada. Karena itu kami berusaha nih anak teman-teman muda ya, para asatidz muda begitu ya, ngumpul kita merumuskan kebijakan gimana yang bisa diterima anak-anak muda. Kontennya konten dakwah yang bagus ya. Kalau ceramah di Instagram jangan 1 jam bagai yang nonton, 1 menit sekarang mah ya. 1 menit diedit, 1 minute booster gitu ya. Kasih kompilasi video apa? 1 menit doang, tapi yang ngejleb gitu loh. Anak muda zaman now ngaji sejam itu jarang, enggak betah ya. 1 menit, 2 menit itu baru bagus. Jadi dakwahnya pun harus kekinian, tapi tetap tidak melanggar rambu-rambu syar'i. Oke, cukup ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Masya Allah. Senang bertemu dengan antum semua, Insya Allah. Semoga bermanfaat apa yang tadi kami sampaikan. Mari sama-sama kita menutup. Ada apa? Doa bagaimana? Langsung ya. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita akhir dengan membacakan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, istighfar, astaghfirullahal azim, dan doa penutup majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kepada Allah saya minta ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.